Kasihan lah bang, abang bantu lah bang. Kenapa ya dibantu kan, gak. Kan tadi harus membuka hati dulu untuk Roh Kudus. Elia tadi lu mau ngapain si Elia, kenapa gak? Kenapa diulang tadi? Mau gue baptis, itu pun kalau dia mau. Mau gue lelepon, mau gue baptis. Kalau dia luar Islam kemungkinan besar dia sembuh. Tapi kalau dia gak dibaptis, udahlah makin panjang lah penyakit itu. Semua yang nolak gue sebagai nabi kan hancur semua nasibnya. Si Sarah, siapa, pokoknya amburadul lah semuanya. Makin hidup di dalam dunia pergembelan. Kasian lah bang. Bang Luga umurnya berapa sih? Gua? Iya. 44. Oh 44, berarti kita lagi kaya-kayanya juga. Beda 5 tahun kita. Berarti Bang Luga sebaya sama Bang Juma dong. Dia 44 juga ya? Iya. Oh, berarti sama dong gua sama. Berarti kalau iya. SMA sekelas berarti. Iya, Bang Luga sebaya sama Bang Juma. Jadi Bang Luka, kalau Elia nggak cepat-cepat ini, mana itu bang? Kalau dia nggak cepat-cepat dibaptis, kemungkinan besar dia makin kurus dan makin yang kayak di TV-TV itu, yang kayak di Afrika itu, tinggal kerangka doang. Kalau masalah jadi nabi, intinya menjadi nabi itu sebenarnya biasa aja. Nabi itu kan jabatan manusia, jadi nggak usah histeris kayak orang gila kalau orang ngaku nabi. Ngaku nabi itu nggak apa-apa, asalkan jangan ngaku Tuhan dan ngaku iblis. Nah kalau ngaku iblis nggak boleh. Orang ngaku nabi aja kok repot sih, gitu aja kok repot. Halo? Iya bang. Kalau ya, dibaptis lagi bisa ya, sembuh. Itu ya, kalau ya. Dibaptis selam itu dalam nama ini. Ini bang. Ini dia nggak tahu kalau abang ini nabi. Aku kasih tahu dulu bang. Halo pelawan, ini kamu kenalkan ini Luga Tambunan, nabi orang Kristen, nabi karismatik. Elia, siapa sih bun? Yang dokter. Suaramu pelan kali belawan. Aduh. Ini. Jadi bang, kalau misalnya si Elia itu kalau nggak mau dia itu kayak mana tuh bang? Kalau dia nggak mau dibangun, masuk neraka lah. Kasihan bang. Kasihan bang. Lawan, ada yang mau tanya enggak sama nabimu? Mental ya. Mau tanya Elia. Nabinya mental. Elia siapa sih bun? Elia dokter Richard. Suaramu pelan kali. Emang lagi pelan suaranya. Nabi bisa mental juga, iya. Jagarnya gak ada. Aku sambil makan gorengan ya, we. Ayo.
Mana nabi tadi? Kayaknya habis pakai deh ya. Ya Mbak Nusdi ini makan risol. Tapi dia masih aktif lagi ya Kak. Siapa? Buka. Mental itu jaringannya gak ada. Dia nabi-nabi tapi jaringan gak ada. Nabi apa itu maksudnya jaringan gak bisa beli? Oh masih. Jadi ya masih. Dia kan baru datang dari Korea. Berobat di Korea. Penyakitnya kayak gitu tuh setahu aku ya. Sakit. Terus agak mendingan nanti kumat lagi kayak Jupe lah, kayak Julia Perez tuh. Dan sembuh, betul, sakit lagi, masuk lagi. Kenapa Bang? Minta. Ya, ada yang mau bertanya silakan tentang ketuhanan Yesus, silakan. Belawan, silakan kamu menanya tentang Kristen sama Bang Luga ini nabi. Silakan Belawan. Kalau gua nggak bisa jawab, batal kenabian gua ya. Kalau gua nggak bisa jawab, kenabian gua batal. Tapi kalau gua bisa jawab, berarti gua eksis. Cepat tanya Belawan. Bang Luga Belawan ini misionaris bang. Dia SSJ. Kristen. Iya. Islam apa Kristen? Kristen.